Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan menjelaskan apa itu basis data atau database. Data, informasi, dan basis data. Data merupakan fakta mengenai suatu objek seperti manusia, benda, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang dapat dicatat dan mempunyai arti secara implisit. Artinya secara komplit ya. Data dapat dinyatakan dalam bentuk angka, karakter, atau simbol. Sehingga bila data dikumpulkan dan saling berhubungan, maka dikenal dengan istilah basis data atau database. Nah, sedangkan menurut Gerget Suder, basis data merupakan kumpulan informasi yang bermanfaat, yang diorganisasikan ke dalam aturan yang khusus. Informasi ini data yang telah dikoordinasikan dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan seseorang. Nah, sedangkan menurut Encyclopedia of Computer Science and Engineering, para ilmuwan di bidang informasi menerima definisi standar informasi, yaitu data digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, definisi lain dari basis data menurut Fabry dan Sweswe adalah sistem berkas terpadu yang dirancang terutama untuk minimalkan duplikasi data. Menurut Ramis El-Masri mendefinisikan bahwa basis data lebih dibatasi pada arti implisit yang khusus, yaitu menurutnya basis data merupakan penyajian suatu aspek dari dunia nyata, real world. Yang kedua, menurutnya basis data merupakan kumpulan data dari berbagai sumber yang secara logika mempunyai arti implisit, sehingga data yang terkumpul secara acak dan tanpa mempunyai arti tidak dapat disebut basis data. Nah, menurut Ramis, yang ketiga, basis data perlu dirancang, dibangun, dan data dikumpulkan untuk satu tujuan. Basis data dapat digunakan oleh beberapa user dan beberapa aplikasi yang sesuai dengan kepentingan user. Artinya kepentingan pengguna ya. Nah, teman-teman, melihat definisi-definisi tadi dapat dinyatakan bahwa basis data ini kepentingannya adalah untuk kebutuhan ya. Kebutuhan mempermudah pekerjaan sehingga dalam prosesnya tidak amburadul. Nah, kita cepat melihat sebuah kumpulan sebuah data. Nah, adapun hierarki data. Nah, data diorganisasikan ke dalam bentuk elemen data atau file ya. Atau adapun rekaman, rekor ya, dan berkas yaitu file. Nah, definisi dari ketiganya adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman lihat elemen data dalam satuan terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna, misalkan ya, data siswa terdiri dari NIS, nama, alamat, telepon, jenis kelamin, dan lain-lain. Misalkan ya, saya berikan contoh, misalkan ada, mungkin pernah kita melakukan sebuah pengetikan ya, kita ketik misalkan nama guru, misalkan, nah, nama guru, alamat, tempat tanggal lahir. Nah, itu adalah sebuah elemen-elemen terkecil yang menjadi unit yang akan kita masukkan ke dalam basis data. Rekaman merupakan gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait. Istilah lain dari rekaman adalah baris atau tupel. Nah, berkas adalah himpunan seluruh kerekaman yang bertipis sama. Nah, kita lihat bagan. Nah, ini berkas atau file. Nah, terbagi beberapa item. Bisa berkasnya itu dalam bentuk rekaman, rekaman, dan rekaman. Nah, itu beberapa rekaman ya. Nah, elemen data atau file. Dalam rekaman terbagi lagi beberapa item ya. Terus sistem basis data ya, gabungan antara beberapa perangkat lunak. Artinya secara pendukung bahwa tidak mungkin basis data ini tampil tanpa ada pendukungnya. Misalkan kita user programmer sebagai pengguna atau sebagai input outputnya, ini yang melakukan input sehingga basis data itu muncul. Nah, misalkan program aplikasi sebagai pendukung software ya, perangkat lunak sebagai hardware. Nah, adapun perangkat lunak pengakses data yaitu jaringan, misalkan definisi ya,
definisi data, metadata, basis data artinya supaya dapat terinterkoneksi, artinya saling berhubungan antara beberapa item atau struktur basis data. Nah, konsep basis data menurut C.J. Dyett menyatakan bahwa sistem data, basis data dapat dianggap sebagai tempat untuk sekumpulan berkas data yang terkumpul dengan tujuan untuk memelihara informasi dan membuat informasi tersebut tersedia saat dibutuhkan. Artinya, ketika kita membutuhkan sebuah informasi dalam waktu yang singkat, artinya kita pada saat itu kita membutuhkan informasi yang sangat akurat, tidak lagi serumit secara manual. Artinya basis data ini disimpan dalam wadah yang fleksibel, instan, dan mudah didapatkan. Nah, seperti ini. Nah, misalkan seperti ini yang tadi ya. Misalkan ini adalah sebuah induk dan ini adalah file-filenya. Kita bisa panggil langsung pada induknya dan kita meminta untuk file-filenya. Misalkan kita pilih misalkan perangkat lunaknya apa, dan induknya akan memanggil perangkat lunak yang kita panggil itu seperti apa. Ini contohnya ya, misalkan ini perangkat lunak, perangkat software ya, dan kita akan panggil salah satunya, langsung dilihat karena dalam sekumpulan itu terdapat induknya, di dalamnya file-file. Nah, database management adalah sistem DBMS, sistem manajemen basis data, dapat diartikan sebagai program komputer yang digunakan untuk memasukkan input, mengubah proses, modifikasi, memperoleh data informasi dengan outputnya, artinya informasi setelah kita melakukan output ada informasi yang keluarannya itu efisien dan praktis. Ya, kita bahas praktis dan kecepatan, tidak usah. Kita langsung masuk pada skema ya, skema dan instan basis data. Nah, ini yang saya tadi katakan tadi bahwa ini adalah elemen-elemen dalam sebuah basis data. Ya, ini elemennya. Misalkan supaya misalkan dalam pelulusannya, oke, biasanya orang untuk kata kuncinya melihat sebuah kelulusan itu adalah sebuah NIM ya. Untuk mencapai itu basis data melakukan sebuah proses yang sangat panjang. Tapi akan menghasilkan hasil yang sangat efisien sehingga kita mempermudah ya. Apa yang kita cari kita dipermudah. Misalkan kita mau cari pelulusan, misalkan anak SMA mau cari pelulusan, bukan nama, karena nama itu biasanya kembar ya. Kita cari yang susah, artinya tidak ada yang sama. Misalkan NIM, kita klik NIM, terus yang muncul itu langsung NIM yang kita langsung muncul apakah kita lulus atau tidak. NIM adalah sebagai primary key, artinya sebagai kata kunci dalam basis data supaya mempermudah akses kita untuk menemukan sebuah apa yang kita inginkan, apa yang kita tampilkan. Terus ya seperti ini. Dari kumpulan dari segi ini adalah semua kumpulan dari basis data. Nama universitas, fakultas, dosen saling berhubungan dengan nomor mahasiswa, NIP, kode MK, mata kuliah dan lain-lain. Ini adalah sebuah sekumpulan basis data yang tergabung dalam sebuah induk yang namanya manajemen basis data ya, BMS BAT ya. Terus pengembangan basis data, terus lagi ya mungkin artinya dalam satu item atau elemen-elemen dalam sebuah data itu saling terinterkoneksi, artinya saling berhubungan. Misalkan mata kuliah dengan dosen, NIM dengan NIM dan lain-lain misalkan ya. Nah, ini seperti ini maksudnya. Mana ya tadi? Nah, ini. Artinya semua basis data harus saling berhubungan. Nama fakultas harus saling berhubungan dengan mahasiswa, NIM, nomor mahasiswa, kode MK harus saling berhubungan sehingga proses basis data tersebut mudah didapatkan. Oke, mungkin sampai
di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Lain kali kita akan bertemu lagi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.